Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat inspirasi kado hari ibu berbentuk buket hati dari bumbu dapur. Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan bumbu yang akan kita buat sebagai kado atau hadiahnya. Di sini aku gunakan 1 renceng bumbu Royco. Selanjutnya, siapkan kardus bekas berukuran 28,5 x 28,5 cm. Lalu kita ukur kardusnya dan kita potong seperti ini. Perhatikan cara saya membuatnya ya. Jika sudah, selanjutnya kita bagi 2 kardus sisa dari potongan tersebut. Kardus sisa ini akan kita gunakan sebagai pegangan bagian bawah dari buketnya. Selanjutnya, siapkan kantong kain atau goodie bag, lalu gunting bagian pinggir tepinya. Kemudian kita akan membungkus kardusnya menggunakan kantong kain bekas belanja ini. Nah, kedua kardusnya sudah selesai kita bungkus. Selanjutnya, kita satukan kedua kardusnya seperti ini ya.
Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tempel bagian depan kardusnya menggunakan rubber tip. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Kemudian kita susun dan kita tempel bumbunya seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya siapkan satu lembar kertas origami, kemudian lipat kertas menjadi dua bagian. Lalu kita buat sketsa gambar hati atau love. Kemudian gunting kertas mengikuti pola gambar hatinya. Jika sudah, kemudian kita tuliskan ucapan selamat hari ibunya. Lalu tempel menggunakan double tape. Selanjutnya kita tempel seperti ini. Kalian juga boleh menambahkan hiasan bunga di bagian bawah tulisan. Dan yang terakhir, kita tambahkan pita dengan panjang kurang lebih 1 meter. Nah ini dia, kado hari ibunya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana, mudah kan? Selamat mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.